Minibus ini ringsek akibat menabrak toko alat tulis kantor di Jalan Raya Lego, Kabupaten Tangerang, Jumat pagi. Bangunan dan etalase toko porak-poranda akibat kejadian ini. Peristiwa ini terekam kamera pengawas toko. Selain toko, minibus juga menabrak gerobak pedagang ketupat di pinggir jalan. Pedagang ketupat dan seorang pembeli luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi, sebelum kecelakaan, minibus oleng saat melintas dari arah Curug menuju Jalan Raya Legok. Warga pun sempat menduga sopir mabuk miras karena ada plastik berisi minuman keras tercecer di dekat mobil. Namun kepada polisi, sopir justru berdalih ia mengantuk saat mengemudi. Pengendara dan mobilnya dibawa ke Mapolsek Legok.